Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Tutorin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial singkat cara login dan logout akun Twitter kita di aplikasi Twitter. Nah, buat teman-teman yang mungkin pengguna baru Twitter gitu ya dan bingung bagaimana untuk cara logoutnya dan bagaimana untuk cara login akun Twitter kita, di video ini teman-teman saya akan bagikan untuk tutorial lengkapnya. Nah, bagaimana? Langsung saja kita praktekkan. Untuk pertama kalinya langsung saja kita buka untuk aplikasi Twitter kita seperti ini ya. Ini saya contohkan ya teman-teman untuk melogout terlebih dahulu ya untuk akun Twitter kita di sini ya, karena saya itu masih login ya dengan akun Twitter ini. Untuk cara logoutnya sendiri caranya itu cukup simpel sekali. Di sini kita klik saja profil kita yang ada di kiri pojok atas ini ya, kita klik saja seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini silahkan teman-teman pilih saja bagian pengaturan dan dukungan yang ini ya, seperti itu. Lalu kita buka lagi bagian pengaturan dan privasi, kita buka saja seperti itu. Kemudian di sini kita pilih saja bagian akun Anda yang paling atas seperti ini. Lalu di bagian akun Anda kita pilih lagi bagian informasi akun yang ini, kita klik saja. Nah ini dia teman, yang paling bawah ini ada tombolnya ya, yaitu keluar ya, dalam warna merah ini ya. Untuk logoutnya langsung saja kita klik saja keluar seperti ini. Ini konfirmasi, kita klik saja keluar seperti itu. Kita tunggu. Nah, di sini kita sudah berhasil ya teman untuk melogout akun Twitter kita. Untuk cara loginnya atau cara masuknya, kita tinggal klik saja masuk yang bawah ini seperti itu teman ya. Kita klik saja masuk. Kemudian di sini silahkan teman-teman masukkan saja ya untuk username-nya atau mungkin nomor telepon atau bahkan nomor HP-nya ya yang tertaut dengan akun Twitter-nya. Ini saya contohkan menggunakan email seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita klik saja berikutnya yang bawah seperti ini. Lalu di sini kita masukkan saja untuk kata sandi dari akun Twitter kita. Saya masukkan dulu untuk kata sandinya. A few moments later. Seperti ini ya teman-teman, di sini sudah saya masukkan untuk kata sandinya. Lalu langkah selanjutnya kita klik saja masuk yang bawah seperti itu. Kita tunggu. Seharusnya sudah berhasil login ya. Nah, ini dia teman-teman, di sini kita berhasil login ya atau masuk dengan akun Twitter kita. Coba kita pergi saja ke profil kita yang ada di kiri atas yang ini, lalu kita buka saja bagian profil seperti itu. Nah ini dia teman, ini adalah profil akun Twitter kita dan sudah berhasil login ya teman, dan kita juga sudah berhasil logout ya teman, yaitu yang tutorial yang awal tadi. Jadi caranya seperti itu. Oke teman-teman, cukup sekian untuk tutorial singkat kali ini, semoga bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya.